Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal yang menarik di sini, mulai dari politik, gosip, kehidup, atau hal-hal unik lainnya. Medina Zain yang menggugat Irwansyah secara hukum dikenal sebagai hijaber sukses di usia muda. Omzet bisnisnya mencapai miliaran. Medina Zain menggapai kesuksesan di usia yang sangat muda, saat usianya baru 24 tahun. Medina mengaku menggunakan modal sendiri, bukan kucuran dana dari orang tua maupun bank saat memulai bisnisnya di dunia kecantikan. Medina memulai bisnis dengan merilis produk perawatan wajah. Bisnis dimulai ketika ia bertemu seorang dokter di kursus kecantikan singkat yang diikutinya setelah kuliah. Medina diajari bagaimana membuat produk kecantikan hingga membuka klinik sendiri. Ibu dua anak itu pun mulai bekerja sama dengan dokter dan apoteker untuk membuat produk perawatan wajah. Kini, bisnis Medina Zain sudah semakin banyak. Bukan hanya produk perawatan saja. Dia mencapai titik kejayaannya pada tahun 2016 dan 2017 saat mulai berbisnis kue kekinian Bandung Makuta bersama para artis seperti Laudia Cynthia Bella dan Irwansyah. Namun, ternyata sekarang bisnis yang melambungkan namanya itu malah menjadi bumerang untuknya. Dia dan Irwansyah harus berseteru. Medina melaporkan suami Zaskia Sungkar itu ke polisi atas dugaan penggelapan. Sebenarnya, selain kue artis Bandung Makuta, masih ada sejumlah bisnis Medina lainnya yang membuatnya menjadi milioner di usia muda. Berikut adalah deretan bisnis dari istri Lukman Azhari itu. Namun sebelum kita lanjutkan, kalian bisa subscribe atau berlangganan dan jangan lupa pencet tombol lonceng dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya. Yang pertama adalah bisnis skincare. Medina Zain merupakan pemilik lini kecantikan MD Glowing. Dia menjual berbagai produk perawatan wajah sejak tahun 2013. Bisnis produk kecantikannya ini meraih sukses karena Medina kerap mengendorse para selebgram hijab. Produknya pun disukai para konsumen karena diyakini ampuh merawat kecantikan. Yang kedua, bisnis klinik kecantikan. Setelah sukses dengan lini kecantikan MD Glowing, Medina Zain mendirikan MD Klinik. Berawal dari hanya satu klinik di Bandung, bisnisnya itu sudah memiliki banyak cabang di berbagai kota di Indonesia. Di antaranya di Makassar, Jakarta, Depok, Bogor, Surabaya, hingga Samarinda. Klinik kecantikannya menawarkan berbagai perawatan seperti infus kromosom, botox, Philips, IPL atau intensive pulse light, radiofrekuensi, hingga facial. Yang ketiga, bisnis butik. Medina juga merambah usahanya dengan mendirikan Medina Zain Boutique. Melalui labelnya itu, dia merilis berbagai kebutuhan busana muslimah seperti hijab, khimar, dan gamis. Butiknya ini dibukanya secara perdana pada tahun 2014. Sebelum kini berseteru, Medina sempat menggandeng Zaskia Sungkar untuk berkolaborasi merilis busana. Yang keempat, bisnis travel umroh. Medina Zain memutuskan untuk berbisnis travel umroh pada tahun 2016 saat merasakan kesulitan untuk memberangkatkan umroh para karyawannya. Perusahaan travel umrohnya itu dinamai Medina Zain Tour and Travel di bawah naungan PT Medina Global Travelindo. Kalau pakai travel orang itu ribet ngurusnya. Jadi sekarang setiap 6 bulan sekali alhamdulillah aku bisa berangkatin 2 orang karyawanku ke sana. Aku ingin banget semua karyawanku merasakan umroh. Bisa berdoa di sana, ujar wanita lulusan jurusan kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur, Bandung saat diwawancara Walipop pada pertengahan 2016. Yang kelima, bisnis kosmetik. Medina Zain juga mencicipi bisnis lipstick seperti yang kini dilakukan para artis Indonesia. Medina merilis berbagai lipstick melalui merek MD Cosmetics. Lipstick dari MD Cosmetics dijual dengan harga mulai dari Rp49.000 hingga Rp115.000. Itulah tadi beberapa deretan bisnis dari istri Lukman Azhari itu. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah.